Hai bos, hari ini saya mau mancing lagi bos. Airnya pasti masih dalam, jadi saya mau mancing di sungai kecil. Saya mau coba yang di arah dekat PT di situ, di sungainya masih sungai yang kemarin, tapi sungainya itu kita coba ke hulunya bos, mana tahu ikannya naik ke situ. Sebenarnya ya tidak niat sih, tapi pengen mancing gitu. Cuman airnya kayak gini, ya udah. Santai di sini bos, jangan lupa buat subscribe dan nikmatin aja sambil ngopi. Dan sampai ketemu di spot. Di rumahnya An, katanya dia mancing di belakang rumah, katanya banyak ikan. Tadi saya sebenarnya udah sana, rupanya katanya banyak ikan di sini, udah saya ikutin. Kalian kasih. Alright. Hey bos, saya udah ketemu sama An di sini. Ini dia. Dan ternyata saya tadi kan cuma bawa cacing sama jangkrik. Rupanya di sini dia katanya pakai umpan roti. Jadi resepnya kita mau dikasih tahu dulu sama An di sini, kita bikin yang baru sama itu pengantin baru tuh. Kita lihat resepnya ampuh apa enggak. Tapi tadi udah diliatin dari kulkas, katanya dia dapat kemarin lumayan banyak juga bos, dan semoga kita juga bisa dapat biar kita seru. Alright, ini dia Mr. An bersama umpannya. Dia bikin dari kunyit sama roti Malabar itu. Roti apa namanya di sini tuh bos? Hatari, kayak film dulu ya, film kartun Ninja Hatari. Katanya rotinya biar kuning, tadi kunyitnya dikasih dua tuas, dua apa kayak namanya itu, dua potong. Terus roti itu roti gabin kalau bahasa Minangnya di sini. Dikasih air juga. Dan umpannya dikenyot-kenyot bos. Oke bos, umpannya hampir jadi ini, udah dicampurin sama umpan yang sebelumnya biar warnanya asoy. Alright, kita berangkat bos. Dan di sini kita udah modifikasi lagi ininya pakai senar yang kecil, soalnya ikannya adalah ikan monster-monster tapi anaknya. Dan oke, kita ketemu di spot. Hahaha.
Masa ada enggak masuk di video, Den? Bos, saya juga menumpang di sini, Bos. Dia dapat terus masuk 31. Bos, saya dari tadi belum, Bos. Iya. Aku lapis bol. Lanjutkan dulu. Ada. Udah aku aja lah cara. Capek. Oh, apa sih, Pak? Bos. Akhirnya saya dapat monster. Yang ngajar dari dia nemenin saya, Bos, Bos. Siluang. Ini. Ya bos, saya cuma dapat 2 ekor tadi, yang satu kecil, satunya lumayan 2 kiloan. Oh my god, lagi dan lagi. Aduh, 2 lagi, bos. Sambungan itu menyangkut. Lagi tren. Udah balik pula pesawat dari Jakarta, bos. Saya belum, bos. Ini ikannya mahal, bos. Kilonya berapaan? Hah? 30.000 ini sekilonya. Gak mahal, bos. Apalagi kalau sepan, bos. Kebira. Empat. Kita mau coba pindah spot, bos, dan kita lihat hasilnya. Ini sang juara alias punya saya. Tuh. Enggak kelihatan ya? Cuman 4 ekor.
yang punya saya dan punya Aan yang junior didapat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 ekor. Mungkin saya akan balas dendam di tempat yang kedua, bos. Oke, kita ketemu di sana. Alright. Bro. Tapi tetap masih menang si Aan, bos. Lupa bos, ini bos. Jadi mantan kok sombong. Kok sombong. Melengkung bos. Dikit. Dikit lengkung. Oke bos, balas dendam. Dia kan tadi ngomong bos, katanya nanti kau dapat yang besar-besar. Iya, amin. Jadi sudah. Lagi bos. Pancingan sore, keren. Sore. Saya menang bos sore bos. Dia menang siang. Belum lagi, keren. Belum. Masih gua menang. Ini punya gua. Punya dia kecil-kecil. Ini punya gua juga. Bos, masih belajar bos. Ini punya dia, Iqbal, Iqbal pilih. Warnanya keren. Ini keren, gua buka keren. Biar lihat. Sore dia menang. Coba. Ikan koci. Oke, dia jadi asisten saya sekarang. Banyak juga. Anggaran-anggaran sekilo ada nih. Kalau emas berat itu mahal itu bos. Iya, kaya kita. Sudah habis. Oke bos, terima kasih buat si bos yang udah mampir buat kegilaan kita hari ini. Yang penting ini namanya adalah strike challenge saya antara saya sama pengantin baru yang megang kamera dan pemenang. Pemenangnya masih dia bos. Ya masih gua. Tapi saya besar dapetnya bos tadi bos. Ini hasilnya kita liatin dulu. Serain. Oke. Itu dia hasilnya sehari ini bos. Mau yang besar, mau yang kecil, masuk di sini. Nah saya ada beberapa ekor tadi yang besar besar. Nah ini kenyang ini kalau dimakan bos, kucingnya makan tapi. Enggak. Ini ikannya katanya si Aan lumayan mahal, 1 kilonya berapaan? 30 mungkin. 30 ribu. Jadi ini hasil kita berdua. Sebenarnya ini lebih banyak lagi. Sini pak. Banyak. Bukan roti. Roti. Jadi makasih bos. Makasih udah mampir. Jangan lupa buat subscribe dan komen. Kasih saya masukan kalau misalnya air sungai lagi meluap, bagusnya mancing di mana, kayak apa gitu. Dan terima kasih udah mampir. Bye. Alright.